Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulur di channel saya Purpose Sasongko, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Ngerokok tuh kan? Ora apa-apa, rasa paten nih. Karena merokok itu katanya merugikan kesehatan. Merokok bisa membunuhmu. Membunuhmu bukan membunuhku. Ini kebetulan saya ketemu dengan orang kaya. Paling kaya di planet Ponorogo. Ini Ponorogo kan lagi rame investasi bodong ya. Iya. Yeah. Monggo bodong ngerti ku udel loh. Yeah. Ada investasi. Sampean ikut itu enggak? Kejebak itu enggak? Melu. Aku yo kejebak kok. Kejebak apa? Kejebak berasa. Ora. Salah kata invest. Kau namanya wong matur dulu orang kaya. Duitmu kok jelas tak. Gawe karaoke. Terus serius ini menuju serius, menuju serius. Menuju serius. Ini kan banyak orang yang kalau orang ketipu itu, ketipu investasi itu menurut sampean biasa? Ya. Iya, aku rasa jawab. Loh. Tak bubuti brengos. Enggak, maksudnya gini loh. Orang ngono kan pengen hasil gede. Wong kang hasilnya gede. Menurutnya sampean kudune wong duwe hasil itu dengan cara sing piye? Sampean kan pengusaha toh. Ya, pengusaha mie goreng kan. Ya namanya juga orang tertipu. Pertama juga niatnya baik, tapi endingnya enggak baik ya, itu namanya juga rezeki. Apapun yang terjadi, yes, tetap dilakoni. Bancane yo kuwi dari atas sana memang rezekine lagi didangit. Gitu. Orang sami kira kok ada-ada. Orang sami kira ada-ada itu Mas Muhammad. Kadung mlebu 300 juta, rasa-rasane kerja duit murah balik, ya toh? Iya. Duit ra balik wis gur ketok-ketoken 300. Maka no matur dulu orang kaya enggak mau investasi yang enggak jelas. Investasi ya kudune jelas, syaratnya jelas, apapun jelas. Investasi jelas itu menurut kacamata yang matur dulu piye? Tegese tuku mie. Ini investasi jelas gitu ya, persyaratannya harus jelas. Ini produk apa, baginya gimana. Tapi ya jenenge namanya orang mau ketipu itu ada. Iya, oke jalanan nih. Oke jalanan ini arep panjane arep bidang. Kok ya istri wangi hati-hati. Oh burimu sama tata? Semenangi perewangan gue. Oh ayang-ayang dibagiin. Ini kan kaca ini. Sayang nih orang yang rokok ini. Eh? Oh lah. Rokok membunuhmu. Gue iya, dia kan mau bunuhmu dong. Tak rokok ya. Ini yang kemarin apa punya tanda bahaya, alam tanda bahaya untuk para jomblo di Nusantara. Itulah bayangan saya. Orang kaya nasional, sombong, gitu, ganteng, putih, rawani rabi, rawani poligami. Maafkan aku cinta. Pesannya untuk apa para ini channelnya kan sudah sangat terkenal ya di Ponorogo. Cak Ordul Mania. Aku gitu. Saya punya kata-kata motivasi, tapi nggak saya turahkan di sini, turahkan di channel saya. Wah, ngelucing ini. Pelit dia berbagi di sini. Tapi enggak apa-apa ya, karena memang untuk teman-teman yang penasaran silakan kunjungi di channelnya Ordul Mania. Banyak sekali hal-hal yang baik dan yang tidak baik di sana. Enak ini ngurapi toh. Saya hanya berpesan. Ini kata-kata dari saya. Jika kalian mencari kesalahan maaf. Ora tau ning pondok iki. Iya. Delok bro ngasih kira tau ning pondok iki naik. Jika kalian mencari kesalahan saya, atau kesalahan orang lain. Sebelum kakimu berpijak, kamu sudah pasti akan menemukan kesalahan orang lain. Tapi jika kamu mencari kebenaran orang lain, keliling dunia pun kamu tidak akan menemukan kebenaran orang lain. Karena kebenaran manusia yang menilai. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berbuat baik dimanapun kakimu berpijak. Salam dari saya, Mat Ordul orang kaya nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini kok kaya Pak Kiai. Iya. Suwe aku ning. Pegang gelas kopinya. Iya. Ceplok ning ngene, Mat. Piye? Cekelen to, mosok ngono. Iki enek-enek wong isin. Nah.
kita event kaya orang kaya. Ning sini teh ro kopi. Ngopi ya. Puas. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyiap video ini. Semoga ada manfaat. Ya. Satu pesannya bahwa dalam hal berinvestasi harus berpikir ekstra. Ya, dua setengah kali berpikir. Jangan dua kali berpikir. Dua setengah. Ditambah setengah. Nah, ini. Ya. Ketika uang sudah lepas dari tangan, sudah lepas dari kantong, untuk potensi kembalinya cuma 10%. 10% itu namanya keberuntungan. Yang 90% namanya potensi kerugian. Benar. Hati-hati, selamatkan aset Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.